Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk mode kena umum pilih kerajaan atau pembangkang. Ikatan Demokrasi Malaysia, muda pimpinan Syed Shadiq Abdul Rahman harus mengumumkan sama ada mereka masih menyokong kerajaan atau ingin bersama pembangkang, gesa Adam Adli. Ketua Pemuda PKR membuat gesan itu setelah muda mahu bertanding dalam pilihan raya di 6 negeri secara bersendirian. Maka, muda hari ini perlu umum masih anggap diri sebagai blok kerajaan atau tidak lagi menyokong. Jika tidak lagi sokong, boleh lintas ke blok pembangkang. Tiada siapa halang, tidak salah pun dari segi undang-undang, katanya. Muda, salah sebuah parti pendukung kerajaan, semalam mengumumkan akan bertanding di kesemua 6 negeri dalam pilihan raya negeri tidak lama lagi. Keputusan itu berpotensi memecahkan undi parti-parti kerajaan dan memberikan kelebihan kepada Perikatan Nasional. Muda mendakwa mereka dipinggirkan oleh Pakatan Harapan, parti tunjang dalam gabungan kerajaan. Dalam siri status di Twitter hari ini, Adam juga bertanya tentang sasaran khusus muda dalam pilihan raya negeri, memandangkan Pakatan Harapan mentadbir Negeri Sembilan, Pulau Pinang dan juga Selangor. Dia berkata, penyertaan dalam pilihan raya negeri bermakna mencabar penyandang. Tak ada orang masuk pilihan raya sebab suka-suka, semua nak menang dan tubuhkan kerajaan. Itu asas politik pilihan raya. Tak perlu jawab dengan retorik politik pua politik muda, jawab dulu muda ada matlamat tak untuk ganti PH di negeri-negeri ini. Kalau masuk PRN hanya kerana gagal dapatkan ruang nak bertemu dan bermensyarat, maka saya anggap muda memang bukan rakan kongsi yang sesuai disimpan. Ini semua tentang kepentingan anda, bukan rakyat pun, katanya. Menurut Situsel Agong Muda, Amir Hariri Abdul Hadi, parti itu hanya menawarkan alternatif kepada dua gergasi, PHBN dan Perikatan Nasional, dan tidak bertindak bawa arahan orang lain. Amir berkata, negara memerlukan pembangkang yang lebih berkesan. Oleh itu, rakyat berhak diberikan alternatif yang boleh menjadi tamparan kepada kuasa yang sedia ada.